Assalamualaikum teman-teman. Semangat berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif. Hari ini saya akan berbagi tutorial dan resep puding coklat Milo untuk ucapan yang istimewa. Bahan-bahannya 10 sendok makan gula, 2 bungkus agar-agar plain, 2 saset Milo, 1 saset susu bubuk rasa coklat, 1 sendok makan maizena, 1/2 sendok teh garam. Selanjutnya kita aduk dulu menggunakan sendok adonan agar tidak ada adonan yang menggerindil atau menggumpal saat kita menuangkan cairan atau airnya ya. Kita tambahkan air sebanyak 1200 ml. Kita aduk-aduk dulu hingga tidak ada yang menggerindil atau menggumpal di bawah panci, karena akan menyebabkan nanti menjadi gosong di bawah panci ya teman-teman. Ini belum saya nyalakan api. Setelah kita rasa sudah larut, baru kita nyalakan api. Kita masak pudingnya dengan api sedang, cenderung kecil ya teman-teman. Nah, ini sudah kita nyalakan apinya. Kemudian kita ganti mengaduknya dengan sendok sayur saja. Agar apa? Agar adonan kita tidak terlalu banyak menimbulkan gelembung atau busa. Kita masak hingga mendidih. Kemudian kita siapkan loyang ukuran 16 tinggi 7 cm yang sudah kita basahi terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuang adonan dan kita padatkan di suhu ruang saja. Setelah padat, kita siap untuk menghiasnya. Di sini saya menggunakan hiasan bunga dan huruf. Adonan untuk membuat hiasan bunga dan huruf bisa dilihat di kolom deskripsi ya teman-teman. Di sana juga ada tips bagaimana cara membuat tulisan yang rapi dan kokoh. Semua saya sertakan di deskripsinya, bisa ditonton. Untuk merapikan dan menata hurufnya, kita bisa menggunakan tusuk gigi.
Sekarang kita hias dengan rumput. Kita letakkan di bagian bawah. Untuk cetakan huruf dan cetakan rumput dan bunga-bunga bisa teman-teman beli di online shop banyak ya. Di sini saya menggunakan semua cetakan adalah saya lebih memilih cetakan silikon. Karena cetakan silikon itu lebih tahan panas dan dingin, kemudian lebih mudah kalau kita mengambil cetakannya. Tapi jika teman-teman ingin menggunakan cetakan yang plastik atau mika, saya persilahkan. Sesuaikan dengan kebutuhan dan budget teman-teman masing-masing. Nah, hiasan pertama sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk hiasan kedua. Temanya juga sama. Ini untuk menjenguk teman yang sakit. Di sini hurufnya saya taruh di atas dan di bawah. Nanti hiasan bunganya saya letakkan di tengah. Semoga ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman dalam mendekorasi pudingnya. Bagaimana caranya agar pudingnya halus, cara mengeluarkan dari loyangnya juga tidak nempel, tidak susah. Teman-teman juga bisa menonton video di Nafa Hanif juga, tips agar puding tidak menempel di loyang dan lebih mudah untuk dikeluarkan. Sudah saya share ya.
Nah, ini sudah selesai semua ya teman-teman. Untuk finishing, jangan lupa semua hiasan dan tulisan yang sudah kita pasang kita siram dengan adonan perekat. Agar apa? Agar hiasan yang kita pasang dan huruf-huruf yang sudah kita pasang tidak bergeser dan tidak jatuh. Bagaimana cara membuatnya? Silakan diperiksa juga di kolom deskripsi, ada di YouTube saya juga sudah saya share ya, tutorial membuat puding perekatnya. Nah, demikian resep dan tutorial hari ini. Selamat mencoba. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tunggu tutorial selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dengan senang hati saya akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.